Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih belum merestui anaknya untuk menikah? Karena alasan orang tua masih punya banyak hutang. Sedangkan kita sudah tidak bisa menunggu. Anak melapor ke orang tua dia mau menikah, kata orang tuanya, saya masih banyak hutang. Dia lupa bahwa menikahkan anaknya juga hutang. Dia masih terjerat hutang. Hutang itu ada jatuh temponya. Anakmu juga sudah jatuh tempo, dia mesti dibayarkan juga hutang menikahkan dia. Ayu'allamahul kitaba idza 'ala aqala. Kewajiban seorang ayah, orang tua, mengajarkan anaknya kitab, pendidikan, kalau sudah akil balik. Wa ayyuzawwijahu idza balagha. Menikahkannya kalau sudah sampai masanya. Jadi menikahkan anak juga hutang, wahai ayah, wahai ibu, perhatikan itu. Jangan ditunda yang ini. Yang membuat orang menunda pernikahan anaknya adalah sebab pesta yang terlalu mahal, high class. Padahal menikah itu sangat murah. Cukup rukun syarat, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri. Walaupun memotong seekor kambing. Seekor kambing itu di Arab artinya yang datang itu 10 orang. Karena satu kambing itu yang makan 10 orang. Artinya kenduri supaya jangan sampai jadi fitnah. Cukup. Bukan yang wah lalu setelah itu dililit hutang. Karena ikut tradisi. Oleh sebab itu solusinya kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab.